Tahun berapa ke Indonesia? 2013. Oh, 2013. Oke. Okay. Ya. Yeah. Silakan. Yang keras ya, keras. Lulu. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Indonesia berbatasan dengan Angkara, Malaysia di sebelah utara Papua, Nugini di sebelah Timur Leste dan Samudra Hindia di sebelah selatan dan Samudra Hindia di sebelah barat luar daratan Indonesia adalah 1,570 kilometer. Kilometer apa? Kilometer persegi. Okay. Indonesia memiliki 34 provinsi. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau. Indonesia memiliki 50 besar. Satu negara di Asia Tenggara. Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia di sebelah utara, Papua Nugini di sebelah Timur Leste dan Samudra Hindia di sebelah selatan dan Samudra Hindia di sebelah barat laut baratan Indonesia adalah 1,970 kilometer persegi. Indonesia memiliki 34 provinsi.
Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau. Indonesia memiliki 5 pulau besar. Adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia di sebelah utara, Papua Nugini di sebelah timur, Timor Leste dan Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Luas daratan Indonesia adalah 1,922,570 kilometer. Kilometer apa itu? Mile ya. Meter. Ah ya. Bahasa Indonesia? Persegi. 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 Mile kare, kilometer kare ya. Persegi. Persegi. Sama-sama persegi. Persegi. Kilometer persegi. Kilometer persegi. Ya. Lanjut. Di Indonesia memiliki 34 provinsi. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau. Indonesia memiliki 5 di pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. 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 Total semua Papua. Papua. Ya. Total semua pulau di Indonesia kira-kira adalah 17,504 pulau. Di Indonesia ada 6 agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi mayoritas orang Indonesia beragama Islam. Kira-kira jumlah orang Indonesia ada tahun 2018 adalah 265 juta orang. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di Indonesia. Untuk berkomunikasi setiap hari, orang Indonesia menggunakan
bahasa Indonesia dan bahasa Darin. Daerah. Tidak pakai S. Daerah. Ya. Indonesia. Lebih keras. Republik Indonesia. Republik Indonesia Republik Indonesia adalah salah satu bagus Asia Tenggara. Sahin Aron Munsi, Kiel Sakir Akui, Nau Mugri, Temui, Kintik, Temui, Tenggara Mesir, Asia Kne, ya. Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia di sebelah utara. Timur. Ya. Papua negara ini di Lekang. Okay. Timur Leste dan Sumatera, India. Samudra. India di sebelah selatan. Timur Leste. Dan Sumatera, India, Lekang, Tangpo. Samud India. Okay. Luas daratan Indonesia adalah 1,922,507 kilometer persegi. Bagus. Indonesia memiliki 34 provinsi. Bagus. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Provinsi Jakarta. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau. Indonesia memiliki 5 pulau besar. Indonesia memiliki 5 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki 5 pulau, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ya. Total semua pulau di Indonesia kira-kira adalah 17,504 pulau. 17,000. Indonesia ada 6 agama resmi. Agama. Ini pemusasna Jawa. Ya. Leka. Yaitu Islam,
Katolik, Protestan, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian sesama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Konghucu ya. Tetapi mayoritas orang Indonesia beragama Islam. Kira-kira jumlah orang Indonesia pada tahun 2018 adalah 265 juta orang. Mayoritas Pijran ya. Pijran di Indonesia, Kansas Island, Haiti, Indonesia, Pijran di Kuala Lumpur, di Tunggul, di Roy, Indonesia memiliki dan musim saya ingin tidak tahu, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Datang kirim catatan kaitok dokai. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Berkat catatan kai pun atau kai bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Indonesia untuk berkomunikasi. Berkomunikasi. Setiap hari orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bisa nungsi, bisa pelikan nungsi. Pemerak penyak penuh, rohnya. Pemerak bisa nungsi dan pasang nungsi.